Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seputar Perempuan. Bagaimana keadaan teman-teman sekalian? Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya SP akan melanjutkan Iqra 2 jilid 2 halaman 24. Apakah teman-teman sudah hafal tentang jilid 2 yang sebelumnya? Nah, biar tambah hafal, kita murojaah dan kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita mulai, kita baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf A itu dianggap tidak ada ya. Seperti ini, saja, saja. Wa'ata, fa'awa, yatama, fa'naza, fa'hada, wa'asa, la'ala, fa'qadha, ma'asha, khataya, salasa, dahaha, khalaqa, sawaba, dhalala, saraba, akhaza, wa'adha, ghamama, syahada, jahala, ta'ala, ajaba, nasara, samarata, ma'arafa, ma'ghamama, saja, saja. Ya, kalau huruf A seperti itu dianggap tidak ada. Wa'ata, fa'awa, yasama, fa'naza, fahadha, wa'asa, la'ala, faqadha, ma'asha, khasaya, salasa, dahaha, khalata, sawaba, dhalala, saraba, akhaza, wa'adha, ghamama, syahada, jahala, ta'ala, azaba, nasara, samarata, ma'arafa, wabasalaha. Nah, kita diulang lagi ya, supaya apa? Supaya teman-teman tetap hafal ya, dan juga semakin lancar untuk bisa mengaji Al-Qur'an. Terus semangat ya untuk terus bisa belajar Al-Qur'an. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.